jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar LibreOffice Writer dengan tema menu format bagian yang ke-9. Bagian yang ke-9 itu kita akan bahas tentang image ya, khusus image dari crop ini sampai save ya. Oke, sebelumnya kita harus masukin gambar, yaitu di insert image ini. Oke, seperti biasa saya suka gambar yang kemana kecil ini. Oke, saya masukin gambar ini udah. Kemudian untuk penjelasan yang crop, sebenarnya crop bisa seperti ini ya. Oke, dari atas ini atau dari sebelah sini, cuma ini saya tidak ngerti kenapa dia bisa dibikin sendiri di sini. Atau kita select crop, ada tandanya sendiri, sama sebenarnya ada bedanya, cuma kalau ini kita bisa balikin lagi ya. Kalau yang ini jadi aneh ya, enggak balance. Nanti kan kalau ini kayak gini jadi kepeng ya. Beda dengan yang cropnya yang di sini, ini kayak ngilangin doang sisi yang sebelah sini ya. Oke, kemudian untuk yang ini edit with external tool, ini akan langsung dibawa external tool ini ya. Ini sepertinya berhubungan dengan sebentar settingan di Windows 10 ini. Default application nya ya. Nah ini photo viewer nya di setting ke sini, jadi dia akan ambil ke sini ya. Ini kalau kita edit resize dan sebagainya, ini tidak akan nyambung ke sini ya, tidak akan nyambung sama sekali. Oke, kemudian untuk penjelasan yang replace ya. Ya, replace itu kayak ganti gambar aja gitu ya. Oke, kemudian compress, untuk penjelasan compress saya close dulu ya, ya original. Saya insert dulu gambar ini ya, kemudian saya simpan di sini apa adanya dalam gambar itu. Kita lihat di sini 8,5 kilo ya. Kemudian kalau kita melakukan compress, ini kita kurangi, kita bisa lihat kakak new size nya berapa. Kemudian kita save as, kita lihat lagi jadi 4 atau 4 kilobit. Oke, jadi penjelasannya itu adalah kompres yang hubungan dengan si dokumennya. Kemudian untuk save, ini untuk menyimpan sendiri nama gambarnya. Nah ini oke ya,
Oke, penjelasan saya tentang menu format bagian yang ke 9 ya, 9 dari image crop edit with external tool, replace, compress, save seperti ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Dan saya cukup dan terima kasih.